Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Pembahasan kita pada pagi hari ini al-khisal al-mukaffirah lidzunub. Ya. Ada berapa hal yang bisa atau berapa amalan yang bisa menghapuskan dosa. Kita manusia banyak dosa, ya. Kita sering lupa sehingga kadang-kadang dosa kita lakukan berulang-ulang kali, ya. Sekarang kita taubat, nanti dilakukan lagi dan seterusnya, ya. Tapi syukurnya kita umat Islam alhamdulillah diberikan penghapus dosa. Di antara penghapus dosa itu maja'a fi fadlil musafahah. Ya. Ini seperti yang ditanyakan kemarin, ya. Tentang musafahah itu adalah bagian daripada al-khisal al-mukaffirah lidzunub. Bagian yang menghapuskan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu qala ma min 'abdaini mutahabbaini fillah wa fi riwayatin ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani wa yusalliyani 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa ya lam yaftariqa hatta yughfara lahumā dhunūbuhumā mā taqaddama minhā wa mā ta'akhkhar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dua hamba yang saling mencintai karena Allah, dalam riwayat yang lain, tidaklah dua muslim, tidaklah dua orang muslim yaltaqiyani, berjumpa, fayatasafahani, kemudian mereka berdua berjabat tangan, ya. Wa yusalliyani 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia membaca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebabnya, ini dasarnya kenapa orang selesai salat kemudian ada berjabat tangan, ya, sambil membaca selawat. Nah, ini dia dalilnya. Ya. Jadi itu dasarnya, ini hadisnya ini tentang bermusafahah sambil membaca salawat. Nah, ini dalilnya. Illa lam yaftariqa hatta yughfara lahuma dhunubuhuma ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar. Kecuali itu, tidaklah mereka berpisah kecuali akan diampuni dosa keduanya, yang sudah lewat maupun yang akan datang. Coba. Ya, berjatuhan dia dosa antar keduanya itu dengan kita berjabat tangan. Nah, makanya jangan malas-malas untuk berjabat tangan. Tetapi ya janganlah kalau bukan muhrim. Ya, kalaupun harus berjabat tangan ya pakailah lapis kalau yang bukan muhrim, ya. Kalau yang muhrim ya enggak masalah. Yang sama jenis enggak masalah, ya. Sering-sering berjabat tangan. Insyaallah lewat itu kita akan semakin saling sayang, hubungan silaturahim kita akan semakin kuat, ya. Cuman sementara ini saja, ya, gara-gara corona, ya. Mungkin sekarang kita agak dilarang untuk terlalu sering berjabat tangan, ya. Mudah-mudahan segera diangkat, mudah-mudahan segera selesai pandemi ini, ya. Mudah-mudahan
supaya jangan jadi fitnah terus. Ini jadi fitnah terus ya, itu aja yang jadi permasalahan sekarang ini ya. Mudah-mudahan segera ya. Nah, itu yang diantara penghapus dosa ya, itu berjabat tangan sambil membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.